Ibumu pulang agak malam karena ada pekerjaan. Hah? Pulangnya malam? Gawat! Ada masalah apa? Besok kami ingin mendaki Gunung Challenge. Aku ingin ibu membantuku berkemas. Bagaimana kalau nenek membantumu? Terima kasih, Nek. Apa nenek tahu kebutuhan untuk mendaki gunung? Oh iya, tentu saja. Waktu nenek masih muda dulu, nenek sangat suka mendaki gunung. Hah? Nenek pernah muda? Oh, begitu ya? Saat mendaki gunung, banyak hal yang harus diperhatikan. Apa barang bawaannya tidak terlalu banyak? Supaya aman, sebaiknya bawa berbagai macam barang yang diperlukan. Oh, begitu ya? Oh iya, payung juga perlu ya. Hah? Menurut perakiraan cuaca, hari akan cerah. Cuaca gunung itu seringkali berubah-ubah. Lebih baik masukkan ini juga. Apa itu? Kantong serba tahu nenek. Kantong serba tahu? Bagaimana cara menggunakannya? Buka saja saat kau dalam keadaan darurat. Anak-anak, sepertinya berkat doa kalian setiap harinya. Hari ini kita diberkahi dengan hari yang cerah. Selamat pagi. Selamat pagi, Niki. Barang bawaanmu banyak sekali. Itu bekal makanan semua? Bukan. Nenek menyuruhku membawa segala macam barang untuk jaga-jaga. Termasuk payung? Iya. Tapi bukankah hari ini cerah? Langit cerah sekali. Ya, aku tahu, tapi tidak apa-apa lah. Baiklah, karena semuanya sudah berkumpul, mari kita berangkat. Di saat mendaki gunung, sebaiknya kaki berjalan bergantian maju ke depan satu persatu. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Kami sudah tahu caranya jalan kaki. Mari kita berangkat. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Wah, lihat pemandangannya. Nah, anak-anak, mari kita makan siang di puncak gunung. Ya, ayo, ayo. Gawat. Ada apa, Tuan Hitsuji? Lihatlah, tanahnya basah. Di saat seperti ini... Sebelum duduk di tanah, letakkan dulu terpalnya. Serahkan saja padaku. Semuanya silakan duduk. Niki, persiapannya bagus sekali. Kita jadi tertolong. Anak-anak, ingat ya, sebelum makan cuci tangan dulu. Cuci tangannya di mana? Iya, di mana ya? Di saat seperti ini. Agar bisa cuci tangan di mana saja, bawalah tisu basah ya. Teman-teman, pakailah ini. Terima kasih, Niki. Niki lebih menolong daripada Tuan Hitsuji. Takoyaki buatan ibuku memang yang terbaik. Dan donat ibuku terasa lebih enak dari biasanya. Nenek memang bilang naik gunung itu membuat makanan jadi terasa lebih enak. Tuan Hitsuji, sampahnya mau diapakan? Nah iya, Tuan Bontaro, aku kekenyangan. Bicara apa kau ini? Teman-teman, bawa lagi semua sampah kalian. Tidak boleh ada yang ditinggalkan. Masukkan ke dalam sini. Hebat, Niki. Baiklah, anak-anak. Mari kita turun sekarang. Berangkat. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, aduh. Kiri. Kanan, kiri. Ada apa, Mimilin? Kiri. Sepertinya kanan, ada kerikil kiri. Di sepatuku. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Bagaimana sekarang? Jauh lebih baik. Syukurlah. Sekarang hujan. Ini seperti kata nenek. Tuan Hitsuji, hujan. Di mana dia? Kiri, kanan. Kiri, kanan. Kiri. Jangan-jangan ini hujan. Anak-anak. Hujan semakin deras. Teman-teman, ayo masuk ke sini. Sekarang bagaimana? Nenek memberitahuku ada pondok di gunung yang bisa digunakan sebagai tempat untuk kita menunggu sampai hujan reda. Itu dia. Ayo teman-teman. Aku duluan ya. Bontaro, kalau sedang hujan jangan lari, nanti jatuh. Apa? Apa aku akan
akan mati. Kalau cuma luka begini tidak akan mati kok. Nah, sekarang sudah tidak apa-apa. Hebat sekali kamu, Niki, sampai bawa obat-obatan. Sebenarnya, nenekku yang mengajari semuanya. Aku juga akan minta diajari nenek tentang segala hal. Oh. Nanti, kalau aku pergi ke rumah nenek kakekku, aku akan melakukan hal yang sama. Hujannya deras. Kira-kira apa yang akan kita lakukan kalau hujannya tidak reda? Itu tidak mungkin. Nanti juga pasti reda. Tapi kapan? Kapan ya? Aku ingin cepat-cepat pulang. Dan aku mulai kedinginan. Sebaiknya aku melakukan apa ya? Aku tahu, di saat seperti ini. Ini! Apa itu? Kantong serbat tahu nenekku. Ada buku catatan kecil. Apa yang ditulis di situ? Ini dia. Karena hujan gunung tidak akan berlangsung lama, jadi lebih baik menunggunya sambil bermain. Itu ide yang bagus. Kita main dorong-dorongan bapau yuk. Ayo. Aku. Aku juga. Baiklah, ayo kita mulai. Ayo. Wahai si bapau, jangan menangis. Wahai si bapau, jangan menangis. Saja kamu. Maafkan aku, Tuan Pontaro. Aku benar-benar tersesat. Seperti yang dibilang nenek. Kalian semua baik-baik saja? Loh, nenek, kami di sini baik-baik saja. Syukurlah. Terima kasih sudah mau menjaga anak-anak. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi, Nek, kenapa nenek datang ke sini? Nenek khawatir dan sengaja datang untuk melihat kalian. Terima kasih, Nek. Semua yang nenek ajarkan padaku ternyata sangat berguna, loh. Benar. Tisu basah, obat, dan payung benar-benar berguna. Kantong serbat tahu nenek juga. Syukurlah kalau begitu. Hei, lihat. Pelangi, cantik sekali. Nenek. Iya, sayang. Aku sayang nenek. Nenek senang sekali, Niki.